Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini detail jet tempur yang akan dibeli Indonesia 2 skuadron sekaligus. Angkatan Udara Indonesia akan membeli 2 skuadron pesawat jet tempur F-16 Viper Block 72. Produsennya, Lockheed Martin Amerika Serikat, mengatakan jet tempur ini terbukti paling sukses di dunia pertempuran. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Yuyu Sutisna mengatakan pembelian akan dilakukan tahun depan dalam upaya meningkatkan pertahanan udara negara ini. Jika terrealisasi, maka Indonesia akan memiliki total 4 skuadron F-16. Meski pembelian akan dimulai tahun depan, namun pengiriman akan berlangsung secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Sutisna mengakui bahwa Indonesia masih mengandalkan pesawat jet tempur F-16 untuk melindungi wilayah udara negara. Selain jet tempur buatan AS, dia mengatakan Angkatan Udara juga akan membeli sekitar 11 jet tempur Su-35 buatan Rusia. Lockheed Martin dalam situsnya mengatakan F-16 tetap menjadi jet tempur multi-role yang paling sukses dan terbukti di dunia pertempuran. Sekitar 3.000 unit F-16 operasional beroperasi hari ini di 25 negara. Pesawat produksi baru dengan peningkatan struktural dan kemampuannya memastikan F-16 Viper Block 72 dapat beroperasi hingga 2070 dan seterusnya. F-16 Block 70-72 menggabungkan peningkatan kemampuan, terutama radar aktif electronically scattered array atau AESA yang canggih dengan arsitektur avionik yang baru, dan peningkatan struktural untuk memperpanjang umur struktural pesawat hingga lebih dari 50% di luar sebelumnya. Perangkat lunak F-16 Block 70 memanfaatkan teknologi yang tidak tersedia di ketika F-16 sebelumnya dikembangkan dan diproduksi. Kemampuan operasional ditingkatkan melalui data link canggih, port penargetan dan senjata, navigasi GPS presisi, dan automatic ground collision avoidance system. Dan berikut spesifikasi lengkap jet tempur F-16 Viper Block 72. Bagaimana menurut Anda? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.